bersama aku. Di video kali ini aku mau buka, udah dibuka sih sebenarnya. Aku mau meracuni kalian dengan barang-barang belanjaan aku. Ini kayak baju gitu, terus ada juga celana. Sebenarnya nggak banyak sih barang-barang yang aku beli, kayak cuma 3 barang aja. Cuma aku emang seneng aja gitu pamer kalian ya. Oke, jadi aku mau menjelaskan dulu gambaran ukuran badan aku ya. Nah, jadi barang pertama yang aku beli dari Shopee haul kali ini ada namanya cardigan. Aku nggak tahu cara bacanya cardigan atau cardi aja gitu ya. Tapi ya udah cardi aja ya, lebih simpel. Kayak gini nih. Ini aku beli yang warnanya lilac ya, terserah sih. Nah, ini tuh harganya 40 ribuan. Jadi di aku dia ini kayak kurang fit gitu. Jadi dia bukan tipe yang fit banget di badan. Jadi dia ini masih longgar-longgar gitu pakainya. Nah, aku sendiri suka pakai baju yang kayak kecil gitu bajunya, tapi enggak ketat banget gitu. Jadi masih adalah longgar-longgar dikit gitu biar nyaman. Ini tuh tipe-tipe yang aku suka, cuma emang dia kurang fit banget khususnya untuk di bagian lengannya, dia masih kendor. Terus juga ini tuh bahannya melar ya, namanya juga rajut. Cuman di sini tuh harga 40.000 lagi aku bilang. Dan ini nerawang ya. Jadi kalau kalian enggak terbiasa pakai kardi-kardi yang nerawang atau yang masih kelihatan gitu, aku saranin pakai tank top atau daleman gitu kalau emang enggak biasa. Tapi kalau kalian merasa aman-aman aja atau enjoy-enjoy aja ya, gak apa-apa, pakai aja. Terus untuk di lingkaran depan sih, lingkaran kayak potongan dada di depannya, dia itu gak terlalu ke bawah banget. Jadi di aku sendiri belahan payudaranya gak kelihatan gitu, jadi masih aman dan masih pantas aja gitu dipakai kalau jalan-jalan gitu. Nah, terus yang uniknya dari cardigan ini tuh dia di bagian belakangnya lebih panjang dari bagian depannya. Jadi kalau kalian kurang pede di bagian belakangnya karena terlalu pendek, takutnya kelihatan gitu kan, ya ini masih bisa kepake banget karena dia bagian belakangnya lebih panjang daripada yang depan. Next, ini ada baju yang kedua. Sebenarnya ini satu toko dengan si cardigan yang tadi, yang ungu itu. Ini baju crop top nih, yang kayak gini ya. Ini tuh kenapa namanya crop top? Karena di bagian bawahnya tuh dia pendek gitu. Nah, aku pikir pas aku cek-cek di tokonya, aku pikir dia tipe yang fit di bagian perutnya. Jadi kayak bener-bener crop banget gitu, seperti crop top pada umumnya, dia nggak crop di bagian perut. Ternyata pas udah nyampe, enggak. Jadi dia tipe yang bukan mekar sih, kayak lurus aja gitu, kayak nggak ada potongan. Jadi aku tuh sebelumnya udah punya modelan baju yang kayak gini, yang cuttingannya pendek gitu, tapi tidak crop top aku punya. Nah, kalau ini tuh bahannya dia katun ya, jadi tidak stretch. Terus dia ini tuh kalau misalnya dilihat dia nggak terlalu nerawang banget, jadi ini masih bisa sih dipakai tanpa pakai tank top. Dan itu harganya murah banget, kayak cuma 29.000 gitu. Aku ambil warna kuning karena seumur-umur aku kayaknya belum pernah punya baju warna kuning, jadi aku beli warna kuning. Ini untuk detail kupu-kupunya cantik banget tuh. Terakhir, ini barang yang benar-benar aku tunggu banget, yang aku pengen banget udah dari lama, udah kayak tinggal di keranjang aja gitu, gak check out ya. Dan akhirnya aku check out. Ya, aku beli celana jeans nih yang kayak gini. Modelannya dia tinggi gitu ya, sebutannya apa sih, high waist. Yang bentukan pinggangnya dia tinggi ke atas gitu. Ini aku suka banget detailnya, dia benar-benar detail banget. Terus dia rapi gitu. Terus warnanya juga aku suka banget. Terus jahitannya rapi, potongannya juga rapi. Dan kantongnya ini bisa kepake semuanya, bener-bener lucu banget. Terus ini tuh celananya sebenarnya bukan yang kayak full panjang gitu, enggak. Dia ini tuh 7/9 gitu kalau aku nggak salah. Oh iya, ini aku ambil ukuran 29. Jadi sebenernya aku agak ragu pas aku mau check out, aku ambil 28 atau 29. Dulu banget pas SMA aku ambil 28 setiap beli celana, tapi makin kesini tuh kayak 29 gitu. Ternyata pas udah nyampe terus aku cobain, emang dia itu press banget di bagian perutnya, di bagian pinggangnya tuh press banget. Cuma masih enak gitu, masih bisa nekuk, perutnya masih bisa nekuk gitu. Terus masih bisa gerak, masih bisa makan gitu ya, nggak yang kayak
begah banget sampai ngap gitu enggak. Oh ya, aku juga lupa kasih tau kalian, di pas kalian beli celana ini nih ya, celana ini kalian bakal dapetin gift. Ini bukan gift sih, emang udah sepasang aja sama celananya. Cuma emang aku enggak pakai kayak ikat pinggang kayak gini karena emang enggak pernah sama sekali dari dulu. Nyaris enggak pernah kecuali sekolah ya, Mas. Oke, jadi sudah selesai, begitulah Shopee haul aku kali ini. Semoga aku masih ada Shopee haul yang selanjutnya. Dan ya, semoga kalian keracunan. Kalau kalian keracunan dengan Shopee haul aku kali ini, kalian boleh komen di bawah. Dan ya, untuk nama toko dan harga lengkapnya aku bakal taruh di deskripsi. Kalian tinggal cek aja. Dan ya, aku siapin terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai dan sudah mengikuti aku sampai saat ini. Bye guys. Dah.